kali ini lo diajak event Malang ke KFC. Dan ini adalah favorit kita bersama, tapi baru kali ini kita kesini. Yuk, kita langsung naik. Hai, Dini dan Alvis. Aku tidak habis main dan aku kalah. Sekarang aku mau balas dendam, jadi aku menantang kalian untuk mainan yang sama kayak aku. Ntar mainannya bakalan dikasih sama Mas Riki, dan mainannya itu bener-bener mendebarkan, membuat jantung kita copot, gila sih. Bikin pingin mengumpat ya. Berkata-kata yang kasar, tapi gak boleh. Oke, ntar yang kalah bakalan kena hukuman kayak aku. Kayak gini nih jadinya muka aku. Ntar kalian bakal langsung main, dan kalian gak bakal tahu mainannya itu apa sebelum dikasih sama Mas Riki. Oke, selamat mencoba dan semoga kalian berhasil, tidak seperti aku. Bye-bye. Evil lovers, sekarang kita mau challenge-nya langsung dari Nabila. Dan Nabila adalah kita game bad dog. Kita akan terima. Aku yang menang. Apa ya? Selama ini kan aku tidak pernah kalah kan, kecuali makan makanan pedes. Kita akan main panco dua jari. Nah, yang jadi ini tuh ada caranya. Kita ada 3 babak nih. Nah, siapa dua nanti? Dua babak. Tiga babak, Shay? Dua, Shay. Oh, dua. Oh iya, dua. Dua apa tiga? Dua. Oh, dua. Nah, yang kalah nanti bakal dapat punishment. Nah, punishmentnya apa? Nanti ditentuin oleh Mas Riki. Gak ditentuin. Dapat kertas, kita milih. Iya, kita memilih. Oke. Nah, jadi cara mainnya itu kita bakalan ambil kartu. Ntar kalau misalnya kita ambil kayak satu kartu gini, ini kan gambarnya tuh satu merah. Tandanya kita harus ngambil tulang warna merah sebelum dia bangun. Nah, kalau dia bangun, tandanya kita kalah. Iya. Kalian siapa nih itunya? Yang bakal kalian jagoin. Oh ya, tim Alvis atau tim Dini? Tim Dini dong. Tim Alvis dong. Karena udah kelihatan kan siapa yang bakal menang. Aku cewek selama ini gak pernah kalah kan. Ya udah berarti entar lagi. Sombong dulu ini biasanya kalah gitu. Bener. Oke, enggak gitu, enggak usah lama-lama lagi, kita mau main sekarang. Kamu dulu. Aku apa kamu? Kamu. Ini aku nyalain ya. Yang kalah duluan emang. Iya. Ini aku di Enggak boleh pakai jempol ya. Pelan-pelan. Ada yang jatuh satu. I'm shaking. Dah. Aman. Itu paling pas sama si Alvis. I'm the winner. Badaknya di mana? Tolong jangan di zoom. Oke, dan babak pertama seperti biasa aku yang menang. Tiga, terus kurang soalnya. Aku yang menang. Oke. Tapi yang kaget. Berhasil. Apa aku. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sil. 3 biru. Sepi teman-teman. Aku pengen kayak hidup kita murah. 3-3. Slow. Bobo. Nah. Mama. Gak mau main ini lagi. Pemenangnya adalah kalian, gak usah tanya karena selalu aku yang menang. Ngaja curang banget. Kok bisa curang tuh?
ampun. Kita lihat siapa pemenangnya. Jahat banget. Oh, aku gak suka ini. Emang ya? Ini makan dulu. Karena aku yang menang, jadi Alvis yang ambil tantangannya. Mana tantangannya? Yang lebih senang menahim. Yang ini aja, tengah. Masih nyium. Masih nyium. Jahat tuh. Kayaknya suruh buat video TikTok dan upload, dan upload di sosmedmu. Coba kayaknya semuanya di sama deh. Kayaknya semuanya sama deh. Nah, tadi kan udah challenge dari Nabila dan aku menang dan dia kalah. Betul, aku mau ngomong terima kasih loh ya buat Nabila. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu di Surabaya. Ya dong mas, kawan-kawan ke Surabaya. Terus dia udah bikin TikTok, terus kita mau ke Mata sekarang. Buat lihat siapa? Kita mau nonton Maria Semoranki. Sama ada pemilihan Miss Matos. Iya benar. Oke, abis ini kalian bisa lihat acara yang di Matos. Dan kalian bisa lihat episode spesial TikTok. Jarang ini. Gila sih. Udah. Jangan lupa buat like terus video kita di YouTube channel kita Event Malam. Dan jangan lupa komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Aku Dini dan aku Alvis. See you. Sampai ketemu di event selanjutnya.